Pangdam kenang aksi Jokowi naik trail di markas OPM, was-was sampai ubun-ubun. Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Muhammad Hasan pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Ada satu momen di mana Hasan dibikin spot jantung oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Ceritanya, saat Hasan pernah menjadi komandan Grup A pasukan Pas Pampres pada 2016 sampai 2018. Adapun Grup A Pas Pampres merupakan pasukan yang mengamankan kegiatan presiden beserta keluarganya. Salah satu cerita yang diingatkan Hasan adalah saat menemani Jokowi menjajal motor trail dari Wamena ke Danau Habema, Jayawijaya, Papua. Dikatakan Hasan pada acara peluncuran buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara, Rabu 26 Juli 2023 petang, daerah tersebut sangat rawan. Pria yang besar dari Korps Komando Pasukan Khusus Jalur yang ia lalui bersama Jokowi merupakan jalur rawan akan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Timbul pemikiran Hasan saat itu. Kok bapak mau naik motor trail di daerah sini? Naik truk saja di Adang, kata Hasan. Namun Hasan menuturkan Jokowi yakin dengan mengamankan Pas Pampres. Walaupun saat itu Hasan dan pasukan was-was sampai ke ubun-ubun. Sementara itu pemimpin redaksi Kompas, Suta Dharma Saputra mengatakan tidak banyak prajurit TNI yang mencatat hariannya seperti Hasan. Di tengah kesibukan justru Hasan menuliskan catatan hariannya, kata Suta. Oleh karena itu langkah Muhammad Hasan perlu diapresiasi.